Apa kabar kalian semua? Nah, Tera, teman Rarisma, di video kali ini aku mau haul Shopee nih. Haul Shopee yang berhubungan dengan COVID. Wow, apa itu? Penasaran ya? Apalagi kan sekarang nih lagi zamannya PSBB nih, social distancing. Nah, mau Shopee haul ya itu. Tara, ini dia. Nah, Tera, ini aku ada sanitizer spray ya. Dan satu lagi ini adalah tisu basah dari Wipol. Kegunaannya apa aja sih? Yuk, ikutin. Nah, Tera, untuk yang pertama aku mau bahas sanitizer spray ini. Ini digunakan untuk di udara gitu ya, Tera. Atau misalkan kalau kita mau duduk, terus disemprot dulu pakai ini, Tera. Ini tuh bisa mematikan kuman gitu. Nah, ini termasuk disinfektan ya, Tera. Jadi, kita itu nggak boleh menghirupnya. Jadi, istilahnya tuh kayak disemprot, kayak baygon semprot, atau obat nyamuk semprot, terus didiemin dulu, baru boleh gunakan atau kita pakai. Ini juga sebenarnya aman sih, kalau udah ditunggu kisaran 10-15 menit gitu. Nah, di sini, di belakangnya ada aturan pemakaiannya, anjuran pemakaiannya. Oh, ini bahan-bahannya gitu, peringatannya ya, jangan dibakar, jangan ditusuk, mungkin ini bisa meledak juga sih, Tera. Terus di sini bahan aktifnya adalah alkohol 70%, lalu benzal konium klorid itu 0,05%. Cara menggunakannya adalah rotkan air disinfektan ini ke seluruh ruangan, biarkan selama 5 menit. Lalu yang kedua, semprotkan pada permukaan, kemudian langsung dilap. Gampang banget sih, Tera. Ini kayak tinggal disemprotin gitu aja. Kalau kalian mau berpergian, ini menurut aku, daripada kalian harus bawa disinfektan yang racik-racik disinfektan, ini lebih praktis sih, Tera. Harganya juga nggak terlalu mahal, karena aku juga belinya di Shopee. Kalian tahu kan, itu marketplace paling murah. Ini dia harganya. Nah, oke, yang kedua, Tera, aku mau bahas Tara si Wipol tisu basah. Ini kegunaannya kurang lebih sama aja kayak yang spray tadi, cuma bedanya ini berbentuk tisu basah. Seperti layaknya tisu basah pada umumnya, dia dipakai, digunakan untuk mengelap perabotan, misalkan gagang pintu atau meja. Tapi ingat, Tera, sesudahnya kalian harus cuci tangan, karena ini tuh bau Wipol gitu loh. Nah, Tera, di sini tulisannya Wipol Power Clean Surface Disinfecting Wipes. Tuh, solusi praktis dan efektif untuk bunuh kuman di berbagai permukaan. Menurut aku sih ini bagus juga, wanginya emang wangi Wipol banget sih. Ini isinya 10 lembar. Ini harganya juga nggak terlalu mahal sih ya, Tera. Nah, di sini ada petunjuk penggunaannya. Buka label penutup, ambil tisu basah sesuai kebutuhan ya, nanti ditutup lagi, jangan sampai intinya jangan sampai kering lah dia. Udah gitu ini perekatnya juga rekat banget sih nih, Tera, tuh gitu. Nah, mungkin ini bisa juga salah satu kalau misalkan kalian ke WC umum dengan wastafelnya, mungkin kalian bisa bersihin dulu pakai ini, kayak gitu-gitu sih, Tera. Jadi ini juga kan kecil, jadi lebih praktis gitu kalau kalian mau bawa kemana-mana ya, Tera. Sementara kan bedanya ini dengan tisu basah, kalau tisu basah tuh dia ada disinfektannya ya, Tera. Nah, kalau Wipol ini tuh ada. Untuk harganya sendiri, ini dia. Nah, Tera, aku juga ada face shield. Ini aku belinya tuh murah juga. Ini sih aku belinya kalau nggak salah di Jakarta ya. Tuh, lucu ya. Jadi, aku sebenarnya nggak terlalu suka yang pakai kacamata selain agak pasaran dan apa ya, dia kayak berat gitu loh di hidung gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi kayak tinggal pakai kayak gini aja, Tera. Nah, selain itu di belakangnya itu dia ada tali gitu, Tera. Jadi kita bisa besarin ataupun kecilin. Sebenarnya ini untuk anak-anak juga ada sih. Udah gitu ada gambarnya biasanya kalau anak-anak, tapi kalau untuk dewasa ya polos aja. Listnya juga sebenarnya ada macam-macam warna, tapi aku lebih suka putih. Nah, untuk face shield ini sendiri, ini dia harganya. Nah, Tera, segitu aja video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memberantas si COVID-COVID jahat ini. Oh iya, tetap jaga jarak ya, Tera, dan tetap di rumah aja. Karena penyakit COVID ini benar-benar mengerikan ya. Dan kalian juga harus melindungi orang yang kalian sayang, oke? Okay?
Terima kasih Tera telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Bye.